Ada konten baru, Party Dungeon, teman-teman ya. Ini stack 1, stack 2, 3, 4, 5 ya. Kita bakal masuk stack pertama dulu ya. Ini dapat gold 250 dan dapat ini juga Star Memory dan dapat chest ya. Chest ini random dapatnya. Dan dapat bahan ini, mantap ini buat ngecraft aksesoris bracelet. Oke. Kita langsung aja masuk ke party dungeon Abaddon Sentinel Fortress. Welcome back to my Snot. Buat teman-teman yang mau top up ya, Snot bakal rekomendasi tempat top up wintopup.com, langsung aja di Google teman-teman, di search ya, atau di deskripsi ada linknya dan atau di comment pin. Teman-teman langsung scroll ke bawah aja, ada Necro via login, ada Necro via login webshop, ada Necro via login drop link. Kita langsung aja Necro via login ya. Masukkan data teman-teman, bisa via login Google, Facebook, dan Apple ya. Email, password, nickname, server, jangan sampai salah teman-teman ya. Kita bakal top up Blackwing ya, harganya itu 292.000, murah banget. Kalau di in-game itu harganya 330-an atau bisa lebih teman-teman ya. Langsung aja diklik, dan metode pembayaran itu banyak banget ya. BCA, Kris, Mandiri, BNI, Briva, Alfa, Indomaret, OVO, Dana, dan ShopeePay. Dan jangan lupa isi vouchernya teman-teman ya, Snot, biar dapat diskon. Dan nomor WhatsApp teman-teman, jangan sampai salah masukin nomor WhatsAppnya. Dan tunggu apa lagi, langsung aja top up di WinTopUp, tempat top up termurah dan tercepat. Let's go. Pada itu dulu, cancel request dulu, cancel request. Oh, nggak bilang. Oke. Okay. Jadi kalau misal udah di dalam itu yang agree, tapi ada satu yang enggak, yang satu itu Asep ya. Ganti orang biasa yang matchmaking. Apa jangan maju dulu ya, nanti waktunya jalan. Oh, auto gitu langsung keganti. Iya, jadi kalau yang pas udah. Sik. Ini ya tempatnya ya. Party Dungeon. Ini apa ini? Oke, kita beli dulu nih. 20. Aduh, 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 aduh. Banyak kan nipot gue ya, ya gak apa lah. Kita masuk aja ya. Ini 10 darahnya. Ya, go. Ya pertama ya. Ada waktunya ya, 10 menit ya. Oh, start langsung dia. Masih udah mau 7 bar.
berapa dia ya? Nomor 5 ya? Nomor 6. Kalau dari samping nggak kena stun ya, karena nggak kena skill dia. Nyerangnya dari belakang aja, biar nggak kena stun. Bang Jo agak ke belakang dikit lagi. Hah? Gua bisa nih, cuman kurang waktu aja ya. Dapat serangan fajar aku. Angloot. Astaga. Apa itu? Metal fragment ya? Ada arcade juga. Oh, bukan ya, pok. Metal fragment. Apa mas? Oke, ini hasil dari part dungeon ya. Kita dapat pok fine bracelet guys. Ini kalau limit 3 kali dapat 3 ya. Stack pertama ini. Nah, udah buka yang satu tadi boxnya dan dapat ini juga arkane. Kalau kalian bisa dapat yang ini warna hijau ini, dan itu aja sih. Sama ini satu lagi nih, Star Memory. Ini buat ngecraft material ini, buat tambah poin crit satu ya. Crit itu yang ini. Jadi kalau kalian pakai ramuan tadi itu dapat satu. Dan itu ngecraftnya bisa gagal ya. Bisa gagal. Enggak 100% sukses. Jadi begitu teman-teman ya. Butuh star memory-nya 45. Oke, langsung aja kita buka ini.
Kita dapat platina 2 ya. Oke, nggak ada dapat biru-biruan ya. Kita langsung tempa aja. Tak usah berpikir lama. Kita tempa, coba plus 4 ya. Kita coba. Berhasil pesempatnya teman-teman. Oke, nice banget sempat guys, langsung pakai aja ya. Ini ada plus 3 juga, nanti aja kita tambah. Kita mau digas langsung aja, coba ya, tempa manual. Naik, kita coba lagi satu lagi, semoga naik ya guys ya. Guys, ya, jadi begitu teman-teman ya. Party dungeon. Kalian bisa masuk random juga kalau nggak ada partian ya. Langsung masuk aja di sini. Request entry ya. Nanti partinya bakal dicari random. Dan limitnya setiap minggu itu 3 kali. Dan bisa juga ditambah pakai ini party dungeon raid ticket. Kalian bisa dapatinnya dari misi-misi. Ini ada misi atau dari serangan fajar juga ada. Betul. Ya, jadi itulah party dungeon teman-teman.